pada Microsoft Word. Ya, boleh sekarang perhatikan. Kita buka Word-nya. Mana Word-nya? Autogram ya, terus. Lalu, start. All program. Mana Microsoft Office? Geser. Ya. Geser. Ada Microsoft Office-nya kelihatan? Nah, ini ya. Tep. Microsoft Office. Oke. Dari sini kita tutup ya ininya ya. Nah. Oke. Enak ya, tinggal di situ aja ya. Nah, di sini ada tombol-tombol Microsoft Word. Yang ini namanya apa ini? Menu ya. Menunya ada home, insert, back layout, reference, my link, review, view. Nah, oke. Sekarang kita lihat yang di home. Tuh, di home ini lihat ada grup-grupnya tuh. Ada grup-grupnya kelihatan ya? Ada clipboard, apalagi? Font. Apalagi? Paragraph, style, editing. Oke. Nah, silakan kalian dicoba. Coba. Dilihat. Nah, coba kalian ngetik di sini. Coba. Ketik, contoh Pak Iwan mau ngetik, kita tombolnya. Mana? Trap muncul. Nah, ini adalah keyboard. Nah, trap. Pak Iwan mau ngetik. Saya belajar. Belajar komputer. Oke. Tipe ya. Nah, kita coba menebalkan huruf. Hurufnya kita perbesar dulu ya. Bagaimana? Blok. Kita blok. Lalu perbesar, ya kan? Jadi ukurannya berapa? 20. Ya. Seperti apa iPad ya? Seperti iPad. Terus bagaimana kalau menengahkan? Kalau menengahkan, tekan tombol send. Icon center. Nah, ya. Langsung kan? Kalau membuat miring gimana? Tekan tombol ita. Miring kan? Apalagi yang perlu? Perlu tidak ditebalkan? Perlu. Nah, tekan tombol apa? Ball. Icon ball. Nih, icon ball. Oke ya. Pak Iwan pengen mewarnai deh huruf ini apa tulisannya. Kita kasih set. Warna apa? Apa? Oke, ada yang bisa bantu maju? Silahkan. Yang mana pilih? Oke. Nah, coba yang lain nih, Pak Iwan enter. Ya. Kita bikin lagi. Ya. Nah, ininya kalau misalkan Pak Iwan pengen rata kiri, pencet nih, rata tengah ini, rata kanan yang ini. Ya. Ini namanya semuanya apa? Icon. Icon ya, ini Pak Iwan nyerahkan. Ayo. Ada yang mau coba mau menulis di depan? Oke, silakan. Saya. Coba nulis nama sendiri deh. Coba tulis. Ini nah, ada tukang miring. Siapa? B. Dan yang spasi tetap.
Oke, coba di enter. Enternya yang mana di enter? Wah, oke. Siapa lagi ada yang mau nyoba? Silakan. Siapa? Maju sini. Halo, silakan. Set namanya. Tak. Penghapus mana? Backspace di atas tuh. Haha, backspace. Terus. Gila. Oke, Mila di apa? Mila di A. Oke ya, silakan ya. Nah, sekarang tadi kita coba lihat internetnya ya. Kalian bisa internet dari sini juga. Oh, Pak Iwan bisa internet kan? Kita coba ya. Gimana kalau internet? Pencet ini ya, Mozilla ya. Nah, ketik apa tadi? Kalian apa FB ya? Itu kan, klik di sini, ketik FB, di enter ya. Mana cari? Kamu mau buka nggak? Set. Oh, kalian bisa ya. Ini namanya event besar. Ketik sini. Ya. Oke. Kalau mau coba belajar, coba kita coba belajar membuat. Nah, nanti tinggal kalian ketik di sini kata sandinya, oke? Nah, jadi bisa dong internetan. Pak Iwan, kalau mau lihat berita bagaimana? Melihat berita. Ketik apa? detik.com. detik.com di sini ya. Tek. Ketik apa lagi detik.com? Detik. Detik aja lah. Kalau detik aja kira-kira bisa enggak? Coba pencet ini kan kali. Wow, bisa. Wow. Coba kita lihat isinya. Nah. Ada berita apa hari ini ya? Jokowi. Kalau mau menurunkan, nah, geser, red. Ya, menurunkan. Terus yang terakhir. Oke ya. Coba belajar tentang ilmu bumi. Ada nggak di sini ya? Pernah kalian mengetik ilmu bumi? Coba kita ketik ya. Ilmu bumi. Coba. Saya cari. Jadi kita bisa mencari internet pelajaran-pelajaran di sini juga. Nah, coba di Wikipedia. Seperti apa ilmu bumi itu? Kita lihat. Ada yang pernah nyoba nyari ilmu bumi? Belum. Oke, hasilnya seperti apa ya? Ya, silakan anak-anak.